Hah? Siapa dia melayang di udara? Mari kita belajar tentang dia. Dunia itu menakjubkan. Ayo terus belajar. Tablet cerdas, aktifkan. Perut seperti bola, kepala yang keras, 8 kaki kecil, laba-laba. Laba-laba bukan serangga. Dia mempunyai 8 kaki dan suka makan serangga. Ini adalah laba-laba. Angin bertiup dan laba-laba terbang. Lihat Kiki, laba-laba itu terbang. Laba-laba tidak dapat terbang. Tetapi, kenapa laba-laba itu melayang di udara? Ayo kita lihat lebih dekat lagi. Laba-laba menggantung di sutra laba-laba yang tipis. Saat angin berhembus, laba-laba bergoyang seolah-olah dia melayang di udara. Wow! Sutra laba-laba luar biasa. Kueki, tahukah dari mana sutra laba-laba berasal? Apakah ini keluar dari mulut laba-laba? Itu salah. Ayo kita cari tahu dari manakah sutra laba-laba berasal. Sutra laba-laba disemburkan dari perut laba-laba. Kamu benar. Terdapat pemintal pada perut laba-laba yang membuang lendir yang lengket. Lendir berubah menjadi sutra laba-laba di udara. Ups, sutra laba-laba itu saling menempel. Laba-laba ini sedang memintal jaring. Menenun jaring? Anak-anak, mari kita pintal jaring bersama laba-laba. Jaring laba-laba telah selesai. Kamu keren. Wow, jaring laba-laba terlihat hebat. Jaring laba-laba sangat bermanfaat. Oh, lihat. Anak-anak, tahukah kamu fungsi dari jaring laba-laba? A. Berfungsi sebagai trampolin. B. Menangkap serangga. C. Berfungsi sebagai alat musik bersenar. Wow! Itu benar. Kamu benar. Jaring laba-laba lengket. Jaring laba-laba dapat menempel ke serangga dan mencegahnya kabur saat mereka masuk ke dalamnya. Lalu, laba-laba membungkus serangga dan menikmati makanan yang lezat. Wah! Laba-laba sangatlah cerdas. Mari kita cari tahu cara Tuan Laba-laba menangkap serangga. Ketuk serangga dan tangkap.
Wow, serangga yang besar. Ayo kita beli. Wow, kamu telah mendapatkan serangga besar. Wow, kamu telah mendapatkan serangga besar. Wow, kamu telah mendapatkan serangga besar. Kueki, apa yang telah kamu dapat dari pelajaran ini? Sutra laba-laba disemburkan dari perut laba-laba. Laba-laba dapat menggunakan sutra laba-laba untuk memintal jaring. Laba-laba menangkap serangga dengan jaring laba-laba. Semuanya benar. Quick, quick, quick. Anak-anak, apakah kalian paham? Ketuk dan lihat apa yang ada di balik dedaunan. Laba-laba. Manakah yang merupakan bagian tubuh laba-laba? Perut yang bulat. Kepala yang kecil. 8 kaki kecil. Laba-laba dapat terbang. Benarkah ini? Laba-laba tidak dapat terbang. Laba-laba dapat memintal jaring. Benarkah ini? Laba-laba dapat memintal jaring yang dapat menempel ke serangga. Laba-laba suka makan serangga. Benarkah ini? Laba-laba suka makan serangga. Kamu telah menyelesaikan kursus. Kerja yang bagus.